Oke, ini. Tes pangkas pakai alat cukur rambut Kemei Peggy 1990. Oke, Kemei. Ini kita pakai mata cukur nomor 1 paling tipis. Setelah ini, baru kita cukur kosong tanpa mata cukur. Yang lagi dicukur geli-geli gak tahan, haha. Saksikan video sampai selesai ya, kawan-kawan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, dibantu subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di like juga ya video ini. Bila ada pertanyaan tentang alat cukur Kemei Peggy 1990 ini, bisa komen di bawah ya teman-teman. Mata cukurnya sangat tajam dan mudah untuk memangkas rambut yang lebat. Baterainya juga tahan lama, lengkap dengan indikator persentase baterainya. Sangat cocok untuk pemula dan profesional pangkas. Ini kita pangkas tanpa mata sisirnya ya. Oh, God, be my mom.
Sekarang kita pakai mata sisir yang paling besar. Dan sekarang memakai sisir yang diberi dalam paket pembelian alat cukur Kemei Piki 1990. Hasilnya lumayan rapi. Oke, kawan, ini hasil akhir dari pemotongan menggunakan alat cukur Kemei PG 1990. Ini kita pangkas kemarin, ini hasilnya seperti ini, rapi, bagus, alatnya bagus. Bagi kawan yang ingin membeli alat cukur, saya rekomendasi untuk membeli alat cukur merek ini, karena ini bisa digunakan untuk pemula dan profesional. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.